Oh ya ampun. Beruntung. Ini berapa kayak memang satu begini? Ada di saya lihat. Oh, pokok kupikir yang satu jerigan itu 10 liter. Enggak, 4 liter dalam atau berapa nih? Oh. 4 liter. 4 liter 2. Berarti 2 saya. 3 kah? Oke, iya. Siap-siap. Saya pakai terus. Ini kan lihat ada berapa meter ininya? Kita tarik. Ini ada 1 meter ini. Astaga, berapa mi utangku ini? Satu tiket ke Indonesia ini. Sahabat Nona, aku baru masuk rumah ini. Ini kayak di pasar. Pasar 1000, 1000, 1000. Astaga, Mama Sue. Wih, gula merah seperti di Goa sih ini. Gimana liburannya, Ibu Shirley? Capek, tapi menyenangkan. Menyenangkan. Hmm. Ini pergi liburan bawa ini nih. Transit, sempat transit di... Gimana Pak Supir ke Belanda? Aman? Ya, aman. Tidak karantina? Tidak. Ah, karena boleh 12 jam ya, Mama Sue? Boleh. Oh, masuk Belanda 12 jam. Transit saya di Belanda dari Yunani. Transit di Belanda di Eindhoven, habis langsung pergi belanja, kita langsung pulang. Kalau tinggal di sana tes dulu. Harus PCR. Tes dulu PCR. Ya, tes kemudian harus karantina pasti. Karantina, ya. Saya karantina 5 hari. 5 hari baru. Lapor lagi. 5 hari lagi. Tapi puji Tuhan tidak langsung. Wah, ya. Jadi menyenangkan nih. Oh, semua berjalan lancar ya? Ya, semua lancar. Oh, dan dari, inilah oleh-olehnya nih. Ini kayak di pasar. Belanda itu. Ini oleh-oleh Belanda. Apa aja nih dibeli? Astaga. Oh, ini brown sugar, gula merah tapi yang halus ya. Ini pasti buat anak-anak ini. Minuman anak-anak ini kalau kita ke toko Asia selalu mereka beli begini-ginian. Ini yang bubble tea juga tuh. Bubble tea. Oh, iyo. Nah, ini kan. Ini apa? Yang sama. Yang macam-macam. Oh, iya benar. Saya tadi sudah bikin langsung. Wah, wow, ini pasti ini Papa Sue ini. Soalnya dia lagi suka masak-masak dia. Yeah. Terus katanya di kapan dia masak itu? Baik. Ah, ini. Ah, kan? Wow, banyak sekali. 1 2 3 4 5 6. Oke, bagi 2 kan? Iya, bagi 2 semua kan. Terus ini daun. Kita mau bikin itu toh? Pokon. Pokon. Oke. Ini yang kering. Biasanya ada yang basah tapi suka bau kayak diformalin gitu, kayak bahan pengawet. Iya, ini kenapa gelap di sini ya? Aha, sekarang sudah terang pasar ini, pasar malam. Pasar seribu-seribu. Seribu-seribu. Nah, ini kesukaan Papa Soe nih. Apa itu? Apa ya? Mie. Behais normal ya, Sat? Soba. Japanese, ya, girl. Ramen. Oh, iya, kayak sapu lidi. Iya, tapi nggak tahu lah bihun ini ya. Ini apa lagi ini? Astaga, naga berjeregan-jeregan ini kecap ABC. Siapa-siapa yang pesan? Kalau ini otomatis saya satu kan? Semua? 10, berarti tiga-tiganya saya? Ya kan, maunya 10 jeregan kan? Mau pesan tapi cuma 3, masih tinggal 3 di sana. Oh ya ampun. Ini berapa kayak memang satu begini? Ada di saya lihat. Oh, pokok kupikir yang satu jerigan itu 10 liter. Enggak, 4 liter dalam atau berapa nih? Oh. 4 liter. 4 liter 2. Berarti 2 saya. 3 kah? Oke. Iya. Siap-siap. Saya pakai terus. Ini kan lihat ada berapa meter ininya. Kita tarik. Ini ada 1 meter ini. Astaga, berapa mi utangku ini? Oh my god. Tiket ke Indonesia ini. Wow. Ini hampir itu loh, pernah ada tiket skin loh ke Indonesia. Astaga, Mama Sue. Ini kayak kita berjualan ini. Ya. Oh, Indomie goreng. Ada yang pesan kah? Kita bagi dua, enggak ada. Cuma kita. Oh, berarti Mama Tia mau. Berarti kamu bagi sama Mama Tia ya? Nah. Oke, ini Mama Tia nih. Terus ini yang ada tuh enak banget ini. Oh, yang Jepang punya. Oh, yang pernah kamu kasih itu ya. Yang coba buka dong. Tidak lihat ke itu. Dan ini gula merah ini Mama Ti juga mau. Mau pesan dia. Tunggu pesanan cuma dari Sue yang saya terima. Iya. Aduh, lagi ada kasus, nanti aku ceritakan kasusnya.
Terus ini, oke ini juga praktis ini sekali pakai. Soalnya kalau, bio lagi. Hah? Iya ada yang bio loh. Ini praktis ini. Organik, ya. Organik. Terus ini apa? Kerupuk. Itu kalau kita masukin sup, itu kan dari kayak rumput apa tuh? Untuk sup gitu. Nah, jamur ya, jamur. Ya, jamur betul. Kangtai. Oh ramen. Ini enak ini. Enak. Yang di itu bu kasih saya yang penjualnya kasih. Ya penjual mah di mana-mana semua ngasih tahu kalau itu enak semua kayak bahannya. Nah ada yang beli terus aku tanya. Ini apa cicak bango ada? Ini lagi. Apa lagi? Aduh, jangan dilihat ini lagi berantakan karena habis perang dunia. Astaga, ini kayak di kota kuasa beneran ini mah kulkasnya. Ini apa? Oh ini kue lapis ya. Lapis legit. Oh iya kalau Belanda ini mah. Ah ini kan tofu ini katanya enak banget ini buat ini. Ini oh tofu. Tahu Jepang ya. Tahu Jepang kemudian ada yang buat tahu ya, ini. Sultra gitu sultra. Ya, ini buat dessert. Wih rasa tante. Ya. Ini tempenya. Kacang panjang. Ini kalau kita ke toko Asia kan gini kulkasnya kan. Keren. Ini kacang panjang kita juga dibawa aku siram loh tiap hari. Semoga sudah dia. Sudah tunggu. Ya baru 2 daun ya. Ah lumayan semoga itu. Semoga kita bisa panen tahun aku ini. Aku kangen ke kebun kita tuh. Iya harus aku ke sawah dong. Nanti. Kesian itu. Tunggu. Waduh ada lagi. Ini satu baris eh. Iya. Nah itu dari Krisilan. Itu dari Yunani. Yunani. Itu olive oil semua itu. Oh. Kalau Eropa punya ini. Nah, itu Eropa punya. Terus ini untuk muka. Ah, ini olive oil yang villa yang kan. Wah, ini kita masak buat masak-masak di atau buat garuk ke belakang gitu ya. Gini kan, kalau garuk-garuk gitu kalau ke belakang kan? Bukan ya. Ini buat salad ini. Salad. Oh, buat masak, Di. Buat salad kalau kita campur. Itu pohon apa? Pohon zaitun. Zaitun. Dari bahannya dari pohon zaitun. Kayu zaitun. Okay. Ini yang punya villa itu yang tempat kami nginap, dia jual gini, dia bikin organ, sendiri ya. Ya, ekstrak. Wow. Dia bikin sendiri olive ini, oil kan? Nih. Mahal 700, ini, guys. Ya 700 ml ya. Wah, ini kayaknya oleh-oleh kita semua ini. Iya, ini buat oleh-oleh semua ini. Hai, Mama ada Tia. Dicampur. Lili, Nasya, Ibu Lika, siap-siap ini. Ih, kita dibawakan oleh-oleh Mama Zoe. Ini ciri khas di sana, nougat. Pasti dia pergi berlibur, dia ingat saudara-saudaranya. Iya. Beginilah kita ya. Kalau kita pulang ke Indonesia juga selalu kita ingat saudara di Indonesia. Kalau kita ke negara Eropa lain, kita ingat juga saudara kita di yang lain ya. Tahu nggak ciri khas makanan di Cinnamon? Oh, apa itu? Masih ada harganya. Oh, tidak apa-apa. Gyros. Oh, iyo. Yang ikan di ikan apa? Daging gitu. Daging potong-potong. Yang kecil-kecil itu potong-potong. Ini bumbu-bumbunya. Oh. Ini semua nih. Ini. Wah bisa jadi konten ini Nathan. Ya suruh Nathan. Sama Toe. Sama Toe bikin. Nathan lagi sakit perut. Kebanyakan makan. Wah Yunani juga kayak rempah-rempah gitu ya. Kayak kita di sana, Indonesia ya. Di sana banyak kayu manis ternyata. Cinnamon. Saya pikir kayu manis dari Indonesia atau dari banyak ternyata di Asia Yunani. Gitu ya. Itu. Kemudian kayu putih. Pohonnya gede-gede di sana. Kayu putih ternyata di sana banyak. Eukaliptus kan? Oh gitu dia. Berarti itu tumbuh di padang yang gersang gitu. Gersang gitu kan kayak olive oil juga. Kan? Iya, Israel. Kayak olive oil, kayak olive, kayak olive gitu zaitun, ya. Iya, zaitun kan? Iya, banyak. Pohon zaitun, pohon ara, ya enggak di sana? Banyak kan? Apricot. Saya sudah panen sendiri, aku ada kebun. Ya, besar. Waduh. Langsung dari pohon. Aduh, makan. Jadi kangen panen-panen nih sahabat Nona nih panen. Ini apa lagi? Itu olive oil dicampur itu garlic di dalam. Oh. Terus ini oregano. Sehat ini oregano. Ya, ada oregano di dalam. Ini kan masih oleh-oleh jadi di perpakungnya begini. Ya bagus ya kalau tidak tampak picah dia anti apa nih kalau yang bunyi-bunyi iya, itu loh, kalau masuk bagasi kan ini kan semua. Mantap ya Mas, kopornya berapa kilo? Aku ekstra beli bagasi 20 kilo. Beli di airport dia 1 kilo itu 15 euro kalau langsung beli di airport. Tergantung sih. Nah, tapi kalau kita langsung beli kalau beli tiket jadi murah. Jadi 40 euro. Saya 15 20 kilo itu
29 euro. Oh gitu. Karena langsung sekaligus beli kan. Iya iya iya. Ah, ya memang kalau di airport kan sudah beda ini. Kalau beli di airport beda lagi harganya. Ini masih banyak nah, lagi. Ini nih hasil di sana nih yang aku bilang. Cinnamon ya. Cinnamon kan. Kayu manis. Iya. Ternyata aku juga heran kira ini Indonesia. Nah itu ciri khas di sana nougat kan yang pistachios. Pistachio. Iya pistachio itu kemudian ini almond. Almond ya. Banyak di sana tumbuh. Nah ini yang minyak-minyaknya. Ini yang kayu putih kremnya. Bau remason. Oh iya bau remason. Ya itu dia kan. Sabun. Wih mama suka ini. Sabun. Orang ini banyaknya astaga. Terus ada kan laut di terus sana. Terus ini. Tuh. Oh, coba buka dong. Ini buat darling saya. Astaga, iya dong. Ekstra bayangkan ekstra lo. Ekstra ke Belanda ini jemput ini. Untuk dia mobilnya mobil besar. Kalau masuk mobil saya ini aduh mau ditaruh di mana di atap-atap juga enggak muat ini. Oke, sahabat Nona sekian. Kita ke pasar ke rumah Mama Soe yang disulap dalam beberapa jam jadi pasar, jadi toko Asia. Toko Asia dan toko Griseland, toko Yunani ya, oleh-oleh dari Yunani. Oh, selamat datang ke Jerman lagi, Mama Suci, pergi berlibur sebentar. Iya, cuma sebentar, tapi rasanya puas banget. Puas ya, intensif. Tahu nggak, aku dari Pulau Kos ke Pulau Patmos. Jadi kita naik. Ferry gitu ya, kapal ferry. Iya naik ferry. Katanya teman-teman saya, grup saya yang duluan ke sana itu banyak ombak. Ya, terus kami ke sana tenang. Tenang. Jadi pas banget semuanya saya, ya? Iya aman. Oh, pulangnya iya. Kita naik yang kayak cruise gitu. Iya. Ternyata banyak yang orang Patmos itu banyak ke Indonesia. Dia tanya kalian dari mana? Kami dari Indonesia. Oh, aku sudah pernah ke Parepare katanya. Oh, mereka naik kapal laut? Iya, itu transit kan. Yang cruise gitu ya. Oh. Berarti di pinggir ini di pinggir yang, pelabuhan begitu yang ya? Pelabuhan yang sering transit. Iya, yang kapal-kapal gitu pesiar. Yang keliling kapal pesiar ya. Wah, keren. Ini gelap di dalam rumah ini. Dan gelap di luar mendung sahabat Nona. Oke sekian, terima kasih Bu Sherly nih. Sama-sama. Oleh-olehnya ini semoga jadi berkat dan ya, terima kasih bos. Tuh bos. Bos santai dulu dia. Capek dia, bayangkan dia angkut-angkut ini. Pepe pulang pergi lo ke Belanda. 9 jam pulang pergi. Iya. Hebat lo Papa No, Papa Soe. Tidak istirahat. Iya, dia harus diservis-servis itu Mama Soe. Kasih Indomie ke dia, kasih ini, pokoknya buat Papa saya dulu ya, nanti sisanya baru kita. Yang kalau ini kayaknya saya sudah gemeter duluan deh ininya nih. Aduh, tolong. Oke, terima kasih sahabat-sahabat sudah mengikuti. Pasar, apa nih Mama, saya pakai pasar pagi atau pasar malam? Pasar pagi kan masih pagi kan? Iya betul. Pasar subuh. Iya, sama. Ini baru bangun nih, kelihatan kan? Oh, cantik gimana? Tuh, cantik. Tetap cantik ya. Iya betul. Bagaimana? Cantik, awet muda, awet rezeki dan sehat panjang umur semuanya. Oke? Semuanya, iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Ya.